Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Semoga di pagi hari ini aktivitasnya dilancarkan. Semoga dikasih kesehatan, dikasih keberkahan untuk keluarga sobat Pak RT di manapun Anda berada. Di pagi hari ini kita lagi nyuprei atau menengok buah pepaya, barangkali ada sudah ada yang matang atau gumading. Kalau tempat kita itu gumading ya, jadi matang belum, mentah ya mau hampir mau matang. Nanti ini kita kalau ada yang setengah matang setengah mentah mau dipetik buat persiapan di sayur lodeh bisa, di sayur atau di celem herang juga bisa, atau bahkan di lotek juga bisa. Itu yang setengah matang, kalau di tempat kita namanya gumading. Di pohon pepayanya lebat sekali. Nanti kita mau lihat dulu nih. Ini yang hampir matang, yang setengah matang. Ini juga di sini juga ada pohon kelor. Ini juga buat di sayur, sangat segar sekali. Pas kebetulan kalau cuacanya lagi panas itu, ini sangat pokoknya sangat segar sekali. Namanya ini daun kelor. Nah itulah tip buah pepaya, yaitu buat di sayur dan di celem herang atau di lotek. Ini yang seperti ini, yang gumading di tempat itu. Nah itulah laporan terkini di pagi hari ini. Kita melaporkan dari tanaman pepaya atau pohon paya yang lagi berbuah yang sangat lebat sekali. Silakan yang Anda mau pengen pepaya bisa menghubungi atau datang ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses untuk selalu buat semuanya, dan tetap kita masih bisa aktivitas kembali, semoga lancar-lancar semuanya.